Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Rizal BLDR. Oke, kali ini saya akan unboxing lagi barang. Kali ini barangnya baru datang. Cuman ini barangnya agak melenceng sih. Semacam ini pakai topi dulu ya. Semacam bukan barang elektronik dan ini cuman barang untuk pengaman ketika kita kerja. Nah, oke, apakah barangnya itu yang bikin kita aman kerja dan seperti apa barangnya? Kita langsung aja unboxing ya. Oke, kita langsung aja. Oke, sebelum nonton video ini jangan lupa klik like dan subscribe di bawah sini dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian dapat mengetahui video-video terbaru dari saya. Oke, kali ini saya akan unboxing barangnya, tak ambil dulu ya. Oke, kita tunggu bentar. Oke, ini barangnya. Nah, tak saya liatin. Nah, ini ada ongkir di 18 dipotong. Ini barangnya dari Pati, Jawa Tengah. Barangnya dari Pati, Jawa Tengah dan oke, kita langsung aja ya. Kita langsung aja. Tak sobek dulu. Oke, kita langsung sobek kayak gini aja. Ini barangnya. Set. Dan set. Nah, red kayak jas hujan ya, kayak jas hujan. Tapi apakah mungkin jas hujan kan semacam buat pengaman kita untuk kerja atau gimana gitu. Nah, oke, kita langsung tengok ke bawah aja ya. Nah, seperti ini. Ah, red. Nah, set, mantap lur. Set. Ini ada talinya. Set. Oke, kita singkirkan dulu ya. Nah, benar kata saya, ini adalah barang untuk pengaman kita untuk kerja, bukan barang elektronika. Oke, vlog kali ini agak melenceng sedikit ya dari biasanya yang saya bikin kayak gitu maksudnya. Oke, kita langsung bongkar aja. Oh, ada alas kakinya ini. Set. Luntur banget, bro. Ini luntur banget. Nah, seperti ini agak luntur. Karit. Wah, ini adalah sepatu bot, cuman ada talinya. Ini ada talinya. Nah, oke. Ini sepatu bot bro. Kali ini sepatu bot untuk kita kerja. Ini karetnya sangat luntur agar kalau kita kerja di tempat yang semacam sawah atau kayak gimana lebih aman agar tidak kena cangkang keong atau ular atau kayak gimana maksudnya, yang penting melindungi kaki kita ketika kita kerja. Nah, ini panjangnya 60 cm, ini 60 cm tuh. 60 cm tuh. Dan barangnya sangat-sangat lentur tuh. Sangat lentur. Dan ini ada dua. Ini sampai di atas lutut. Nah, sampai atas lutut tuh kan. Nah, sampai atas lutut, lalu ini bisa ditarik seperti ini untuk mengikat di atas lututnya. Seperti di gambar atas ini. Nah, seperti di sini atau di sini.
atau di sini? Bisa juga. Oke, kita langsung aja. Tak coba dulu ya. Oke, lebih sopan kita coba yang sebelah kanan dulu. Oke, ini sebelah kanan. Amit ya. Saya bukan enggak sopan, cuman ini memang untuk di bawah. Amit, amit. Kita coba dulu. Wih, mantap bro. Tekan, tekan. Ini ada pengikatnya di sini. Nah, pengikatnya di sini. Di atas betul. Dan di bawahnya ini pas dan sangat lentur. Tuh. Seperti ini. Ini diikat seperti ini. Oke, aman kita kerja. Sangat lentur. Buat kita mancing juga enak. Buat mancing juga enak. Sangat-sangat bagus. Tuh. Dan mereknya kita langsung tengok aja ya mereknya. Mereknya King Jing Jing. Nah, mereknya King Jing Jing. Coba. Tuh, ada gambarnya King Jing Jing. Oke. Ini sangat-sangat lentur dan di atas lututnya ini bahannya kayak kayak kain, cuman di luarnya kayak karet kayak gitu. Sangat-sangat bagus lah. Oke. Ini kayak jas hujan, kayak jas hujan. Di bawahnya karet. Oke. Sesuai pertama saya buka vlog ini adalah bukan barang elektronik, cuman barang untuk pengaman. Barang untuk pengaman. Oke, kita tutup aja video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share kepada teman-teman biar sama-sama kita bagi ilmu. Review sudah selesai, dan kita harga itu kisaran 140, itu belum ongkir. Dan saya beli di online shop. Nah, saya beli di online shop itu banyak semua barang seperti ini. Adalah ini termasuk sepatu bot lentur sampai atas lutut, panjang 60 cm, ada talinya dan juga sangat lentur. Tuh. Oke, semoga bermanfaat. Kita tutup aja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kita share.